Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Ajari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini bonsai kelapa yang usianya sudah cukup lumayan lah, di sekitar 1 tahunan. Daunnya masih diprogram agar kerdil, dan juga saya memprogram bonggol agar bertambah panjang ya. Saya melakukan pemangkasan, melakukan pruning, dan hanya menyisakan 2 daun saja ya. Akarnya juga masih terus diprogram agar bertambah semakin lebat ya. Ini akar-akar baru nih mulai tumbuh, belum sampai ke media, dan pembalutnya sudah tertutupi ya, tertutupi akar. Saya biarkan saja, tidak akan mencopotnya. Nanti lama-lama juga pembalut kain ini akan membusuk dan kita tinggal membersihkannya ya. Oke, apa yang saya akan lakukan pada bonsai kelapa ini, silahkan disimak videonya ya sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudaraku yang baru menemukan channel Ajari Bonsai, support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Oke, saudaraku, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.